Sakit hati menjadi dalih seorang pria di Medan tega menghabisi nyawa rekannya sesama sopir angkot. Pelaku ditangkap oleh satuan unit TK Polsek Percut Seituan di tempat persembunyiannya di Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam. Korban pun tewas dengan kondisi mengenaskan dengan 9 luka tusukan di tubuhnya. Sebelum tewas, pelaku bersama korban sedang duduk bersama di sebuah warung sambil meminum tuak. Korban kerap melontarkan kata-kata kasar terhadap pelaku hingga berujung cekcok. Dalam pengaruh alkohol, pelaku lalu mengambil sebilah senjata tajam dan langsung menikam korban. Menjemput pisau ini dan membawa pisau ini untuk menghabisi daripada korban. Pada saat itu pelaku mabuk, Pak? Saat itu korban mabuk berat. Polisi pun mengamankan barang bukti senjata tajam dari tangan tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku pun terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati